Sragen, Jawa Tengah itu memang sangat indah banget, Lur. Ini padi-padi sudah mulai menghijau. Dan ini ada di hadapanku pohon waru ini ya, tumbang. Ini harusnya dilindungi nih ya, demi keseimbangan alam. Nah, ini tuh ada pohon yang sangat besar banget, Lur. Ini aku aja tampak sekian kan. Aku kelihatan kecil banget sama pohonnya. Sebetulnya untuk berbudidaya pohon waru itu nggak sulit. Dia tinggal dipangkas ya. Dipangkas, ditancapkan, langsung hidup. Dan aku sudah praktek. Dan ternyata tidak hanya itu, manfaatnya tuh banyak banget bagi kesehatan. Bisa dipakai, daunnya ini digunakan sebagai teh ya, sebagai teh untuk kesehatan tubuh. Di samping kalau ada penghijauan itu indah ya, dia juga udaranya itu sangat segar banget, karena tumbuh-tumbuhan besar itu mengeluarkan ini oksigen yang diperlukan bagi tubuh manusia. Ini aku lagi ada di Desa Wotan, Sragen nih, Jawa Tengah ya. Bukan hanya itu aja, ini juga ada pohon minyak kayu putih. Ini buat teman-teman yang belum tahu, minyak kayu putih itu original pohonnya tuh kayak gini nih. Dia memiliki daun yang seperti ini. Ini kalau dipetik, terus kemudian diremas dan dicium, aromanya minyak kayu putih. Murni, masih original ya. Dan ini seperti daunnya, kalau orang Kalimantan seperti daun galam ya, kayu galam. Bahkan kayunya pun sama seperti galam. Ya kan, buat kalian yang mungkin orang Kalimantan mungkin menyebut ini dengan galam ya, aku nggak tahu. Kalau di sini ini minyak kayu putih ya. Selain dari itu, dari sisi perairan pertanian sendiri di Sragen, Jawa Tengah itu cukup bagus di sini, karena ini aliran air dari waduk ya. Waduknya itu di bawah kaki Gunung Lawu guys, apalagi ini di musim penghujan lebih mudah lagi. Untuk jalanan di areal sawah ini menuju sawahan tani itu masih sangat layak sekali, dan ini rupanya udah dicor juga, walaupun agak retak kayak gini, tapi ini masih sangat terhitung, masih sangat bagus banget ya. Masih sangat keren ini kalau untuk di sawah seperti ini ya. Oke, terima kasih buat sobat semua ya. Mengintai atau mengintip perkembangan seputar Sragen, Jawa Tengah yang peduli dengan semesta alam. Masih memiliki kontrol balance yang sangat cukup bagus. Oke, matur nuwun.